Malam ada program? Tak pasti. Kau buka puasa saja. Puasa maghrib tu. Maghrib betul. Oh, kau puasa sajalah. Kau puasa besok kiranya mayang syah di situ kan? Orang makan mayang syah di situ kan? Ikut ke balik ke? Kalau dia nak tamu-tamu lah. Dia kira kalau yang nak tunggu, dia tunggu lah. Nak terawih ke apa itu ikut suka kan? Oh, macam tu. Kau puasa, kalau buka puasa baru nak makan, mau pergi sampai syah kat situ. Mungkin kalau balik, kalau yang nak balik tu lepas buka puasa tu, lepas buka puasa makan nasi, lepas tu terus balik, cepat terus balik, ataupun lepas daripada mayang maghrib tak makan apa dah, terus balik. Ada juga yang macam tu, kita makan sikit ke dalam masa buka puasa, dah tak mau makan banyak, balik makan tempat lain ke apa, boleh ke. Tapi kalau tunggu itu nak kena mayang. Kalau mayang syah okey lagi. Kalau nak mayang ke terawih kena 23. Ui melerek tu. Kan? Tak tahan lah saya. Saya jadi malas kot. Tak tahan lah. Iman tak kuat. Mubarakah dia jadi tak cantik sikit. Dia kalau boleh. Orang kata lah. Tak tahu lah ikut. Ada hadis ke? Yang sebut kata kalau. Tempat tu buat 20 gitu. Bukan tempat tu 20. Dia kalau kita semayang. Semayang terawih, semayang syah dan semayang terawih sehingga selesai selesai bersama dengan salam imam solat terawih lah, semayang malam tu sampai selesai bersama imam, dia kata seolah-olah kita orang tu bersembahyang seolah-olah dia solat sepanjang malam. Dia syarat dia gitu. Jadi kalau yang sebelah kita boleh ikut sampai selesai salam bersama imam. Kalau 23 kena tunggu sampai 10:30 ke. Paling cepat pun pukul 10 kot. 10 lebih sikit kan. 10 suku itu biasa. Jadi kita nak buat yang mana? Apa pilihan kita ada? Takkan kita nak lari kena balik buat di rumah lah pula witir dia kan. Mungkin boleh kan, tapi macam tak berapa, kurang sikit lah. Itu je lah. Kalau kita okay, kenapa macam mana? Kalau kita keluar 8 lepas tu kita buat witir bukan kat rumah. Kita buat witir kat situ. Buat witir sendiri. Buat witir sendiri pun dia jadi kalau ikut dalam. Kalau betul-betul ikut yang tank tadi. Matan tadi. Maksudnya kita dah buat sendiri. Kita tak bersama imam. Witir yang kita buat tu. Boleh lah, tak ada masalah. Tapi maksud dia dalam konteks bersama imam tu saya rasa tak dapat lah. Kalau kita buat balik dapat 8 tu jelah. Kalau kata kita balik buat di rumah pun, kita buat di rumah kan, ataupun mungkin kita nak tambah lagi banyak pun, tapi itu cerita di rumah lah. Tapi hak nak dapat dengan imam tu, dapat imam dia kira tak dapat lah. Kalau sepaham saya ikut yang orang duk cerita tu pun lah. Yang duk cerita-cerita tu kata nak kena bagi selesai bersama imam tu, sama salam imam jemaah tu. Dia ibadah satu malam lah. Seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Jadi kalau kita kalau ikut logik tu lah, sebab dia kata kalau kita ambil logik tu, maknanya kita ibadat sepanjang malam. Jadi setiap hari kita jaga benda tu, Isya berjemaah, subuh berjemaah kan, kita nak jaga tu. Seolah-olahnya kalau kita tidur apa, yang kita tidur pun tidur malam-malam lain sepanjang bulan tu kan, sepanjang bulan tu. Dia jadi macam kitanya bila berlaku Lailatul Qadar tu, kita dapatlah juga fadilat tu. Itu yang cerita dia. Itu sajalah kalau ikut cerita dia tu. Macam tu. Sekurang-kurangnya kan. Ataupun nak dapat kelebihan panjang ibadat sepanjang malam, maknanya besar lah kan. Tapi tak tahulah kok ada orang cerita macam mana lagi ke apa ke. Ada pendapat lain macam mana ke. Allah Alam. Ada cerita dia lain lagi ke? Ada dia cerita macam-macam mana ke? Ada. Macam mana? Penyemayang malam tu ada benda dengar agak. Aha. Itu hadis ke? Mungkin hadis. Kalau kata hadis pun makna kata, yalah sandang pada hadis tu lah. Cumanya dari segi perbahasan, kok ada lain-lain lagi lah. Kok ada hadis lain lagi ke? Ataupun memang di situ memang orang berpegang secara. Jadi kalau kita buat ikut imam sampai habis, kalau kita buat 8,
contoh kita pergi yang surau 8 pun dikira sebagai malam ke? Ah, maksud dia yang 8 dia akan buat sekali dengan witir lah. Maksud dia kumpul lah dia. Orang akan buat kat witir tu, imam akan buat witir sebab janganlah orang buat 8 tu saja pula. Kan sebab dia bila buat witir boleh buat secara jemaah tu yang orang buat. Itu ya, cari kelebihan witir dan buat secara berjemaah. Witir kan, maknanya solat witir tu boleh dibuat secara berjemaah kan. Jadi dia akan ambil lah witir tu dan secara berjemaah. Dan jadi adakah dikira sebagai ini juga? Sebab ambil faham daripada maksud kata selesai bersama imam tu pada malam tu, selesai sembahyang malam dia bersama imam tu, jemaah bersama imam. Maknanya dia dapat, kalau dari segi maksud tu dia tak sebut kata 20 buat 20 ke panjang pendek. Dia kira asal kan bersama, kalau ikut faham dia lah. Yang jelas nampak faham macam tu lah. Faham fahamnya apa maksud hadis tu, kita maksud dia selesai bersama imam tu, maksud dia tak kira lah panjang pendek. Jadi kalau kita niat nak buat 8, kita pergi yang surah 8 jelah. Jadi kalau kita rasa, kalau macam saya lah, jadi saya setakat ni memang saya lebih yakin pegang yang nak bersama imam tu. Saya terus kumpul pergi dari awal dah, kita tahu surau ni sekian-sekian, pergi cari surau yang macam tu lah. Sebab tu saya pergi yang surau yang sebelah tu, sebab nak dapat balilat surau sebelah tu kan, 8-3 tu sebelah kan. Memang orang buat witir kebiasaannya buat 3. Kalau nak buat lebih pun masih lagi ada, kata boleh pergi sampai berapa? 7-5 ganjil lah kan, berapa hari boleh kan, boleh juga. Macam mana, ataupun setengah ada agak orang kira maksud witir dia tu ganjil tu keseluruhan sembahyang sunat malam tu, dari tarawih 8 tu ganjil yang witir je lah. Yang ganjil tu maksud dia 3 tu kan, 3 pun buat 2 1 apa kan. Maksudnya bila kita tutup dengan ganjil tu, maksud dikira kolokan keseluruhan tu masih lagi dalam istilah kata sembahyang tu pun witir ke, keseluruhannya tu witir. Ada orang kata tu. Orang kira sebab istilah dia sembahyang malam ni sama ada witir ataupun tahajud ataupun nama ada tarawih ataupun nama ada qiyamulail, apa nama lagi ada, ataupun solat malam, semua perkataan tu kan. Pada nama tu berbeza, tapi dari segi maksud dia benda yang sama ya. Ada orang kata gitu. Maksud ialah dia tak pernah tinggal qailullah lah kan. Macam mana? Qailullah dia tak pernah tinggal lah. Qailullah. Qailullah apa? Qailullah yang pukul 12 sampai pukul 2, pukul 1 malam. Tengah hari. Tengah hari tak pernah tinggal tu. Oh, kemai. Tu memang ambil noh. Sebelah 12 lah, 12. Balik tidur ni mana? Di rumah. Kadang-kadang kat apa, ada wakaf tu. Kat wakaf ataupun kalau kat office sejuk kat wakaf. Wakaf mana tu? Ada yang Floria tu, yang ada pantai Floria tu. Oh, Floria tu. Oh, dan pergi tu noh. Pergi sorang ke? Di situ lah. Sorang? Hebat lah. Ada bantai? Tak ada bantai, tak sedap tu orang. Dia kena ada bantai kat sikit. Jaket. Pakai jaket. Ada lapis sikit tengok. Kepatlah. Tak boleh, payah. Tidur sesak patah ni. Tak mau jadi. Tapi nak tidur sesak ya. 15 minit, setengah jam tu dah cukup lah. Kalau lah kan. Betul? Tapi tu lah. Tapi saya rasa sampai pukul 1 lebih, pukul 2 lah. 2 lah. Sejam, 2 jam? Sejam lebih, 2 jam. Oh, pula? Sampai 1-2 orang tu dia, kalau sampai pukul 2 tak ada Zohor kan? Dia wakaf tu untuk ni, untuk ada orang duduk sembahyang ke lah. Ada ke orang duduk sembahyang tu? Dalam flora ke apa semua stay situ. Oh, dia macam tu kan. Oh, cerita ada yang tu. Geng-geng ni cabin light tu. Ada sedai cabin tu. Mana saya tahu. Tak tahu nak kata. Isu dia banyak lah ceritanya. Kalau untuk bincang lah kan, isu dia gitu lah. Yang tarawih ke apa, dia gitu. Nama dia, dari segi nama tu. Sebab ada isu dia. Isu dia kan, kalau ikut ni orang yang hak duk buat sebelah lah, orang ujah orang yang buat sebelah, dia pegang macam mana tau. Dia pegang kata Nabi apa, Aisyah, hadis Aisyah tu. Aisyah riwayat kata Nabi tak pernah semayang, tak pernah solat apa lah, solat malam
dalam bulan bulan apa, dalam puasa, bulan luar puasa ataupun dalam bulan puasa lebih daripada 11 rakaat. Ikut hadis tu. Hadis tu kalau ikut dia memang hadis Bukhari. Sahih dari segi tu. Tapi ada yang orang kata tak pegang tu, dia kata itu maksud dia itu hadis, maksud dia 11 rakaat tu 11 witir. Nampak? Ya, termasuk witir. Ah, dia kata witir lah semua tu. 11 rakaat. Maksudnya Nabi tak pernah sembahyang di dalam Ramadan ataupun dia di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kalau ikut dia tu, disebut macam tu lah maksud dia. Yang dipahami kan. Cumanya ya, kalau sebelah Nabi pun mungkin tolak 2-3 jam dia berhenti ke, dia rehat untuk rehat tidur dia. Lain tu maksud dia 4-5-6 jam ke dia sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang, kalau kata apa-apa puluh rakaat pun tak menyamai masa yang Nabi sembahyang sebelah itu lagi. Itu kalau nak kira dari segi panjang sempurna dia surah yang dibaca kan. Ini apa? Saya nak tanya pendapat Ustaz. Hari itu saya pergi 8 ni lah. Ha. Nak ceritanya, saya lewat 2 rakaat.